Nih, langsung miring, coba lihat. Bye, have a great time. Langsung miring. Eh, mana tadi? Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya, kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal langsung seperti judul ya gitu kan. Kita bakal hari ini menuju Megalodon. Dan hari ini kita bakal langsung melawan Megalodon. Akan tetapi kemarin bagi kalian yang belum nonton live gue kemarin, kemarin itu kan ada 3 episode gue live. Yang pertama itu pindah, yang kedua pindah hari kedua, yang ketiga adalah persiapan untuk melawan Megalodon. Dan hari ini kita bakal melawan hiu Megalodon, adalah hiu terbesar ya kan. Namun di sini hiunya kecil gitu ya menurut gua. Kalau Megalodon itu sekitar 30 meteran lebih itu loh, gede banget tuh Megalodon. Berapa meter ya? Nanti ini informasinya. Nah, gitu kan, gede banget gitu kan. Kalau di sini kok kecil gitu ya. Mungkin disesuaikan ya, kalau kegedean kita sulit juga ngelawannya. Oke, dan di sini kita mari kita lihat di sini ya kartografernya. Kartografernya di sini ada letak Megalodonnya ada di mana gitu ya. Dan kita sekarang berada di sini nih. Nah, ini dia dan ini dia Mission Shark. Nah, berarti kita tinggal ke arah kanan ya, ke arah kanan pulau kita, kita langsung bisa menemukan yang namanya Mission Shark ya, atau ini ya. Ini kan di sini tempat parkir kapal, lalu langsung kita ke belakang sini ya. Oke, langsung saja kayak gitu. Ini endnya arah sana, berarti sedikit ya ke arah sini. Oke, udah paham. Langsung saja kita continue. Dan di sini kata gua kemarin di live streaming, gua mau bikin gun arrow, spear gun arrow kalau nggak salah gitu namanya ya. Jadi kita biar bisa nggak nombak-nombak doang kan. Tadi kemarin udah gua bikin spear banyak banget, dan kita juga harus bikin yang namanya spear gun biar nembak ya. Spear gun itu kalau nembak kencang banget coy, kencang banget, soalnya darah musuhnya, darah Megalodonnya nanti cepat berkurang juga. Oke, kita tunggu loading ini dulu. Oke, dan by the way ini juga kok rambutnya kuning ya jadinya ya. Dan ini by the way juga, oh kena sinar matahari. By the way, ini kita pakai third person ya, gue pakai third person. Dan juga di sini udah bikin rumah boy. Yang belum nonton gue live streaming kemarin, gue bikin rumah nih. Kalau mau nanti gue bikinin ya speed up-nya biar bisa nonton. Nah ini juga ya udah pada di siram-siramin juga. Itu ininya kayaknya udah, oh bisa diambil udah. Udah gila atuh. Ini kalau diambil bisa gua tanam lagi dong di sini. Nah, langsung tanam lagi. Berarti gua punya 2 tanaman pipi. Widih. Ini kayaknya perlu disiram dulu. Oke, gua bakal ngambil siram-siramannya dulu. Oke, ini dia gua udah bawa ya namanya siram-siramannya. Langsung saja disiram di sini. Nah, siram. Sini siramnya banyak banget, bisa sampai hampir full di situ ya. Oke, langsung saja lanjut lagi ke sana. Gua bakal letakin ini dalam dulu, dan gua bawa cari makan-makan dulu nih. Soalnya sebelum berangkat setidaknya makan-makan dulu lah biar bisa fit gitu loh melawan Megalodonnya nanti. Oke. Oke, di sini gua sedang nguyak-nguyak ya. Oh, sedang membersihkan ikannya dulu biar bisa diambil dagingnya terus dimasak ya. Oke, ini bakal gua skip saja. Nanti kita langsung saja kalau udah siap langsung berangkat ke sana ya. Oke, di sini gua udah tadi ngumpulin banyak banget yang namanya stick ya. Stick-stickan lagi. Di sini ini gua motong-motongin ya kan. Udah gua potong kembali di sini banyak banget nih. Udah gua potong satu pohon kelapa yang gede banget panjang kayak gitu. Dan ini bisa juga nih, bisa gua jadiin juga yang namanya stick ya kan. Kita pukul 5 kali doang tuh jadi langsung. Dan ini bisa juga nih, tinggal dipukul lagi 5 kali langsung. Karena kenapa gua di sini motongin kayu wood stick banyak banget, soalnya gua mau bikin spear gun banyak banget ya. Maksudnya bikin tombak ya, dan juga spear gun ini kita memerlukan apa nih, memerlukan satu tank ini ya, air tank satu, terus tongkat dua. Di sini berarti tinggal duck ini satu ya. Oke, ini berarti harus diturun-turunin dulu. Nggak bisa, mana ya. Nah, ini gua buang dulu. Berarti ini ya, duck ini satu dan lead satu. Lead satu itu biar kita bikin lead itu dari ini ya.
Oke, kita tinggal dulu. Ini lead itu dibikin di sini nih. Nah, kita deketin dulu, terus klik ini langsung. Nah, leather, kita bikin leather, langsung ambil. Dah langsung dah kita bisa bikin yang namanya ini. Aduh, cuman gak cukup nih. Nah, dah langsung bikin, coy. Langsung kita letakin, mantap. Spear gun pun jadi. Atuh, widih, siap menembak. Atuh. Ini first person mantep nih, bentar ya, kita first personin dulu. Wede, first person mantep kan. Kalau nanti kita melawan Megalodon-nya, gua langsung gua first personin kayak gini biar nembaknya juga enak, coy. Jadi sebelum kita melawan gitu kan, gua third personin lagi biar lebih enak, coy. Biar lebih enak. Nah, kayak gini aja. Berarti ini senjatanya langsung gua letakin di dalam. Langsung gua letakin dalam sini, kayaknya enak. Langsung di sini ya. Ayo, mana? Oke, spear gun-nya sudah jadi, banyak banget gitu kan. Dan sekarang gua bisa bikin yang namanya ini nih. Bisa bikin yang arrow-nya lagi. Arrow-nya itu memerlukan banyak banget lacing. Soalnya spear gun arrow-nya itu memerlukan lacing, cuy. Berarti kita harus ini ya. Ambil ini dulu. Gua udah ngumpulin ini banyak banget kemarin di Pulau Ramonas. Ini sangat-sangat banyak. Makanya nonton live streaming gua kalau kalian mau tahu proses gua cari ini ya. Dan ini bisa diletakin dulu di sini air minumnya biar enggak nunggu lagi nanti gitu kan. Oke, gua bikin lacingnya dulu, bakal gua percepat saja ya. Oke, di sini gua udah bikin 10 lacing ya. 10 lacing ini bisa dibikin berarti 10 spear gun. Spear gun-nya itu ini nih, spear gun ya. Spear gun 10 spear gun arrow. Spear gun arrow, widih. Mantap, jadi satu sudah, mantap. Kita bikin 10. Bikin 10, oke, klik-klik terus sampai 10. Oke, diletakin langsung di backpack. Di sini kayaknya kurang dari 10 ya. 9 atau 10 ini? Aduh, enggak cukup. Ini cukup loh, dude. Oke, 10 ya, cukup ya. Oh, 9 doang ternyata. Oke, bikin satu lagi biar abdol. Oke, genap 10 sudah di sini ya kan. Dan di tangan gua 1 kayaknya. Jadi 11. Nah, aduh di tangan gua 1 ternyata. Oke, dan kita bisa coba nih. Kita bisa coba dulu sebentar bagaimana sih fungsinya ya kan. Spear gun ini. Aduh, gua ambil lagi. Oke, ambil dulu di sini langsung ya. Kita first person dulu, kita setting di sini first person. Oke, langsung nih coba dulu bagaimana sih fungsinya. Bentar, mana senjatanya? Oke, ini dia. Oke, udah di reload nih ya. Langsung klik kanan, tembak. Bisa pelurunya bisa diambil lagi nggak ya? Anjir! Gila. Pelurunya bisa diambil lagi dong. 10 aja cukup ya, soalnya lacing banyak banget kepake. Di sini lacing gua masih perlu gua pakai nanti-nantinya. Jadi cuman 10 saja. Dan di sini bakal gua bikin lagi yang namanya ini nih, biar makin pedas gitu kan kita nombaknya nanti. Gua mau bikin yang ini nih rencananya. Refined spear, ternyata kita memerlukan ini, leather. Wah, jangan, sayang banget ya leather, daripada kita bikin leather dari itu. Nah, kita bisa bikin ini nih, arrow. Arrow ini kan kita bisa pakai panah, soalnya gua kemarin itu di live streaming dapat panah, guys. Nah, mana ya? Panah. Oh, bisa lagi ternyata bikin ada lacing satu. Panah kemarin di mana ya gua ngeletakinnya? Bentar, di mana? Sekitar sini kalau nggak salah. Nah, ini dia nih. Langsung di sini punya panah dan tinggal pelurunya. Pelurunya itu mari dibikin dulu. Oke, pelurunya bikin dari ini nih, stone tool. Stone tool gua udah bikin beberapa ya kan. Jadi langsung dibikin. Nah, ada satu, row 2, bikin dulu nih ya, gua percepat lagi. Oke, udah ya, udah cukup. Dan coba kita panah ya. Oke, coba panah dong. Panahnya kayaknya turun dah. Tuh kan, turun dari titiknya. Titiknya di sini, dia turunnya sini kan. Kalau dari jauh lagi. Oke, bagus. Oke, kita ambil dulu. Persiapan sudah selesai ya. Namun jamnya sekarang menunjukkan jam 5. Gua malas banget kalau pergi ke sana malam-malam. Soalnya kalau malam perginya, bukan. Mana tadi ya pelurunya, cuy? Soalnya kalau malam pergi ke sana lumayan bahaya gitu kan. Kalau bisa siang-siang aja deh. Soalnya ini udah pagi nih. Udah pagi, langsung gua siap udah berangkat. Namun di sini gua pikir-pikir lagi, ternyata kita memerlukan yang namanya bandage. Gua harus punya bandage minimal 4 lah. 4 ya. Jadi gua harus bikin ini lagi 1 2 3 4 5 6 7 8.
harus bikin ini dulu sampai 2 ya udah. Terus bisa bikin bendes 2. Nah, bendes tambahan ya. Jadi 4 punya bendes. Oke, mantap jiwa, udah sangat-sangat siap. Ini gua udah mempersiapkan semuanya. Nanti kalau digigit bakal bleeding, boy. Jadi gua bakal persiapin semuanya dulu langsung. Dan juga di sana nanti kita bakal panas-panas ya kan. Jadi langsung saja bawa aloe vera ini nanti biar enggak kepanasan kayaknya ya. Katanya sih gitu tuh. Oke, udah masak semuanya. Udah matang semuanya, langsung bisa dibawa. Dan air minum gua udah letakin di sana juga. Ini antidot nggak perlu, soalnya di situ nggak bakal keracunan juga. Oke, makan dulu 2. Oke, udah full semua dan bisa minum dulu lagi di sini. Sekali lagi full, dah langsung berangkat. Megalodon, I'm coming, boy. Langsung di sini kita turunkan dulu ini. Kita putar balik dulu ya. Naikin dulu dong. Oke, naikin. Ininya juga naikin. Oke, langsung saja. Bentar, TPP dulu. Oke, dan by the way juga kita bisa sekarang gua udah bisa pakai sleeping bag ini ya. Jadi bisa nge-set dimanapun gua mau. Soalnya gua udah punya sleeping bag, boy. Langsung udah gua bawa tadi sleeping bagnya. Langsung kita berangkat menuju Ramonas. Bukan Ramonas ya. Oke, dan spotnya di belakang sana ya. Oke, bentar. Bentar, kita hafalin dulu berapa derajatnya nih. Derajatnya derajat kompasnya ini loh. Oke, ini juga ada mengkudu kemarin nggak gua keluar nih. Oke, dan kita di sini nggak bisa lihat ya kalau coba lihat TPP. Aduh, sulit banget. Oke, kita apply back resume. Nah, ya kan? Itu N arah sana, berarti memang arah ke sana nih. Arah ke sana berarti arah ke sana pulau ini, berarti rumah kita ada di seberangnya, yaitu SW ya. Kita bakal ke arah NE dan 60. Oke, langsung saja menuju sana. Oke, langsung berangkat lur. Oke, tadi kan ini tempat parkiran kita, berarti daerah sana tuh, daerah sana ya. Langsung saja kita putar balik kayak gini. Sebentar, kita kembangkan lagi layar satunya biar makin cepet gitu kan, semoga. Kayaknya makin cepet ya, kayaknya ya. Itu sugesti gua aja ya. Kayaknya nggak terlalu makin cepat juga. Oke, langsung mengarah ke sana. Di sana nggak ada pulau. Jadi kita langsung aja jalan bodo amat menuju sana. Siapa tahu ketemu, semoga ketemu ya. Doain ketemu. Nih langsung saja menuju sana. Gitu kan. Itu pulau itu berarti... Tuh tadi ada pulau perasaan. Tuh kan. Tuh seberang sana ada pulau. Dari ke-31 udah sebulan gue survive. Dan di sini ada hiu. Nih hiu-hiuan doang ya, bukan. Nah, hiunya tuh cuman gedenya kayak gini gitu loh. Megalodon. Megalodon gede banget, 10 kali itu malahan. Oke, langsung saja menuju sana ya. Oke, kalau nggak salah ya, semoga benar ya, kita menuju arahnya itu. Arahnya itu semoga benar gitu loh. Ini gua nggak rela nih ada shark di sini ya. Nanti kalau bisa kita bunuh aja. Untung nggak nyangkut itu di batu gede itu, boy. Oke, di sana berarti kok menuju pulau itu ya. Oke, coba dulu di sana. Oke, ternyata sudah sampai sini ya. Nggak ada sama sekali gua menemukan Megalodon. Apa yang terjadi ini? Kok salah tempat gitu ya? Soalnya kalau ada Megalodon kan langsung ada tulisan Megalodonnya kayak gitu loh. Ini kita masih belum menemukan gitu. Nah, spot Megalodonnya. Yaudah, nggak usah terlalu dekat sampai sana. Langsung saja keluarkan sleeping bag. Kita save dulu sini sebentar. Aduh, langsung miring. Dah. Gak bisa. Gak bisa nge-save di sini. Langsung miring, coba lihat. Bye, have a great time. Langsung miring. Mana tadi? Mantap jiwa, sleeping bag-nya hilang. Di bawah nggak ada, bodoh. Aduh, udah gila. Oke, apakah ini dia Megalodon? Oh my god, ini nih Megalodon fix. Jam berapa? Jam 4, setengah 4. Bodoh amat. Kenapa terlalu sore padahal deket banget itu arah sana. Ini Megalodonnya nih di depan nih. Ini dia Megalodonnya, kok timbul kayak gini ya? Why? Oke, kita lihat saja, kita dekatin lagi. Ini by the way, cuman ini jam 4 ini loh. Coba lihat. Tuh, jam 4. Gimana ya? Semoga nggak terlalu sore ya. Loh, kok kayak mati ya?
jangan bilang kita cuman ngambil tropinya doang nih. Kita nggak tahu ya, langsung saja kita datangin sini. Oke, okay, here we go. Lambat banget ini ya, by the way. Oke, okay, kita datengin. Oke, okay, udah sampai di sini, Pak. Mana? Oh, dia sedang makan. Dia sedang makan atuh, dude. Oke, okay, the meg. Kok the meg? The meg ya? Kok tulisannya the meg ya? The megalodon kah? Oke. Okay. Dah, hilang loh dia. Oke, okay, ini dia. Oke, okay, sudah kena satu hit, Bung, di sini. Di mana kau ya, Bung? Oh, dia lagi makan apa nih? Lagi makan paus. Itu kan kecil. Kecil banget gitu loh. Oke, okay, bentar kita pers-persen dulu biar lebih enak ngekernya ya. Soalnya kalau kayak gini enggak enak banget. Oke. Okay. Oke, okay, kena lagi kau ya. Mana kau ya? Ya, asal jangan diseruduk aja kapal gua gitu kan. Jangan diseruduk. Mana kau? Mana kala u? Mana la u? Mana la u? Mana la u? Mana la u? Woi, jangan sange ya. Santuy. Enggak kena dong. Is kemana dia lu? Kena kau. Kena kau. Ini sayangnya nggak ada ngedemek gitu ya, ya. Seandainya lebih tegang itu dia ngedemek kapal. Cuman gua beruntung juga sih nggak di damage ya kapal gua. Mana kau ya? Wah, ini sayangnya sore gitu loh. Udah nggak terlalu kelihatan. Oke, okay. Nah diambil. Sekarang saatnya kita mengeluarkan spear gun. Gimana ya spear gun gue ya? Oke, ini dia. Wow, spear gun beraksi. Sebelum itu kita pakai itu dulu dah. Nah, ini. Pakai panah dulu gitu ya kan? Oke, kita panah dulu. Mana kau ya? Pakai panah dulu kan? Mana kau? Wow, kena. Kena kah? Nggak kena. Udah gila, nggak kena. Mana kau ya? Oke, nggak kena kah? Ais. Oh, waduh, cepet banget dia berenang. Mana kau? Mana kau? Oke, kena ya. Kena. Kena. Aduh, gak kena lagi. Aduh. Banyak gak kenanya nih, aduh. Kecewa penonton. Oke, ini dia nih. Nekat kau ya. Nekat kau. Aduh, gak kena. Udah gila, kok kayak gitu ya. Nah, ini aja dah. Nah, lurus ini lah. Kalau ini mah lurus. Tuh, kena. Tuh, kena. Pedas gak tuh, ha? Pedas banget. Jam berapa dah? Aduh, 6:30. Aduh. Kejar-kejaran sama waktu nih. Aduh, gak kelihatan lagi. Shit. Gak. Oh, kena. Mana kau, ha? Oh, ini titik-titiknya nih. Shit, kena kau ya. Oke, berapa lagi peluru, berapa? Sisa peluru masih 4, boy. Masih tenang. Tenang. Kayaknya tinggal sedikit lagi darah dia ya. Tuh kan. Sedikit lagi. Jangan sampai ada yang miss, gitu aja dah. Jangan sampai ada yang miss. Tuh. Jangan sampai ada yang miss. Hah? Udah mati dong. Objective complete. Dude. Langsung gitu kan. Kita dapat satu trofi dan satu aircraft rather far. Apa itu ya? Enggak tahu juga saya. Langsung saja press to continue. Dan di mana dia tadi ya? Di mana kau, Pau? Loh, kok enggak ada? Di mana dia ya? Loh. Jangan bilang. Ini bisa diinjak enggak? Bisa diinjak dong. Waduh, gelap banget udah tuh. Oke, okay, udah pagi sekarang. Gua tungguin lama banget ini ya. Di sini doang menunggu sampai pagi dan memang tidak ada megalodonnya, langsung hilang nih, coba lihat. Megalodonnya langsung hilang loh. Ini lautannya biru semua udah. Gak ada apa-apa lagi. Harusnya kalau ada mah kelihatan gitu. Nah, ini aja. Kapal gua mana? Nah, kapal gua kan itu. Nah, ada kelihatan. Oh, enggak juga loh. Emang enggak kelihatan banget. Nah, deket kayak gini baru kelihatan. Emang enggak ada lagi ya? Emang fix enggak ada. Gua nungguin lama banget udah enggak ada juga tuh. Kita naik ke atas sini. Coba. Ke atas kotak.
Gak bisa dinaikin, gak kotak ini. Waduh, gak bisa. Emang gak ada, udah fix. Emang gak ada, dah kita balik lagi ke pulau. Langsung balik ke pulau, dan di sini Megalodon kampret ya, tidak ada. Mungkin tropinya langsung dianterin ke rumah ya, pakai JNE. I don't know, man. Oke, langsung saja di sini balik dulu. Kita percepat lagi balik. Soalnya cuma jalan balik, coy. Kita lihat ya, semoga langsung ada. Inilah. Ini masalahnya cuma satu loh, hilang sleeping bag. Kalau ada sleeping bag ini cepet ini gua. Aduh, gara-gara tadi hilang gitu kan. Jatuh. Sangat ide buruk sekali ngebuka sleeping bag di tengah kapal. Kapalnya soalnya sempit banget sih. Jadi kayak hilang gitu loh. Yaudah deh. Spear gua nggak bisa diambil gitu kan. Spear gua yang berharga banget itu, lesing banyak banget kepake di sana tadi. Aduh, yaudahlah. Oke, langsung saja kita berangkat ke rumah. Day 32. Hari ke-32 langsung kita sudah sampai di pulau utama, yaitu oke, dan di situ ada rumah yang belum render. Dindingnya pun tidak ada. Oke, semoga tropinya ada di sana ya. Ini gua nempatin dulu di tempatnya parkirannya gitu ya, supaya lebih bagus. Dan di situ ngerendernya jelek banget ini lu. Ini kampret. Ini sudah sampai di gerbangnya. Oke, di gerbang menuju pulau utama. Pulau utama. Ini kayaknya gua harus belajar buat putar balik langsung. Oke, coba putar balik. Nggak bisa putar balik. Oke, langsung turun naik. Oke, ini dia. Mana tropi gua, boy? Tropi gua di mana? Loh, kok nggak ada? Loh, kok nggak ada? Cuman ininya doang loh. Aircraft-nya ini doang. Aircraft ini buat apa? Tolong. Tropinya di mana? Aduh, bagi kalian yang tahu tropinya di mana, coba langsung komen di bawah ya. Ini di mana tropinya? Udah gila. Masa gua harus balik lagi ke sana buat ngambil tropi? Tropinya ya di mana kalau nggak di sini gitu kan? Oke, videonya gua akhiri sampai sini saja dulu. Tropinya nggak ada. Bagi kalian yang tahu silakan langsung saja komen di bawah lah. Mau rencananya mau gua pasang di rumah sono, coy. Udah siap rumahnya gitu kan, tinggal pasang. Namun dulu video dari ini, terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai akhir video. Jangan lupa di like, share dan juga subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian semua juga. Langsung saja gua akhiri. Gua Riki Rama. Salam Kiman. You what?